tanganku, yo. Sok bae kerja emoy. Aduh, aduh. Sorry, Dir. Masih jelek, masih. Masa kita susah. Ya, saya yang foto sendiri. Awas terakhir. Jangan salah lagi. Siapa ini colok-colok saya punya perabotan? Oh, kamu. Kita mau merampok bank mana? Bank Suma. Goblok. Bank sudah bangkrut mau dirampok. Cari bank yang lain. Iya ya. Senjata siap? Siap. Nah, gitu dong, Dir. Wah, sok beker moy lagi, yo. Iya. Ayo kita suitan aku dulu apa kamu dulu? Ayo. Nah. Lu yang menang deh. Aku menangnya cepet dikit. Stop, stop. Ya. Halo, darling. Ayo kita pergi dong. Kemana, ke? Kamu, ke hotel. Lo kemana kamu? Everything is wish. Yo, Wisto. Al Capone, kamu tunggu di sini saja. Al Pacino mau kontrol di dalam, Yono. Ya, al beres. Ya, lo kemana aja sih? Gue tunggu-tunggu. Sorry deh. Everything is west beneran. Angkat tangan. Jangan bergerak. Sediakan uang 500 juta. Jangan ketawa. Jangan ketawa. Kalian belum tahu saya. Saya Al Pacino. Saya Al Capone. Jangan macam-macam. Dok, kok ada yang takut? Kok malah ketawa? Dok, Viola. Saya tidak jadi merampok. Saya tidak butuh uang 500 juta. Saya mau ngamen saja. Sediakan uang receh. Dok, nyanyi. Jenang kulo suwe ojo lali. Marom aku ibu, yo kamas.
Lori reng dong tin dong tang dong tin dong tin dong tang dong tang 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 nali panian dan susa sopo sing anja cuma ngitung doang. Dir, dapat banyak, Dir. Jenang lo tuwi usulan marah. Biar bagaimanapun Anda telah mencoba merampok bank kami, Anda saya tangkap. Ayo, kemana sih? Saya ini ngamen kok malah diborgol, Pak. Ya, Tik. Saya telah menangkap dua orang yang mencoba merampok bank. Ya, mau masuk ke dalam. Silakan. Ya, teruskan. Begini, Pak. Silakan Bapak berdua tunggu di sini. Kelainan pada wanita itu sebenarnya sudah lama, Pak. Tetangga-tetangga sudah tahu. Tapi, ya sayang mereka tidak berani menegur. Ada apa? Dan berani tidak berfisik sama masa siapa? Saya dituduh memperkosa. Sebenarnya gimana sih? Saya yang diperkosa nih, bonyok. Kena diancam. Mula-mula tes. Dok, ibu ini perlu diselamatkan. Ya. Saya ucapkan terima kasih atas informasinya. Ya, sekalian selamat lebaran, Pak. Ya. Kenapa? Tarik terus, Dir. Kau berhenti, Dir. Baik, kau ambil, Pak. Hukuman kamu saya usulkan ditambah karena kamu telah meloloskan perempuan tadi. Hidup di bui bagaikan burung. Makan di antri nasinya burung. Hey. Kamu itu kita lagi susah, malah berisik. Legisnya kamu taruh mana? Sini. Makan. Hah? Makanan datang. Habis makan, kita langsung beraksi. Ya. Oke. Boleh nambah nggak, Pak? Boleh. Tambahnya lusa. Wah, penjara apa ini? Aduh. Wah, tumpah. Makan di bawah aja deh. Ya. Hei, kalau makan di dalam. Piringnya ada kesalahan teknis, jadi tidak bisa masuk, Pak. Pinjam kunci dong, Pak. Apa? Kunci? Hah? Tidak bisa. Wah, kalau begini caranya 4 bulan tak habis-habis, yo. Hei, diam. Kenapa ketawa-ketawa? Ini begini, Pak. Ada cerita lucu. Waktu saya diminta jadi kiper di AC Milan. Tembak, yo. Hah? Wah, masa gawang AC Milan kayak gawang kampung? Enak aja lu. Wah, inget saya di AC Milan segitu. Ayo, tembak langsung, yo. Ya. Membernya. Rasa itu ya. Aduh. Timpa terus. Aduh. Ya. Rasain lu. Makan tuh cewek. Aman. Ya. Aduh, berkututku. Gua timpa lagi. Aduh. Wah, rasain lu. Aduh. Iya, aduh. Apanya yang lucu? Oh. Yang saya kena abu lah 10 kali itu. Sama sekali tidak lucu. Kalau cewek yang bainol tadi, itu lucu. Oh, kalau soal cewek bainol, saya banyak cerita, Pak. Hah? Malah ada yang lebih bagus lagi. Ada kamu? Ya, betul-betul. Ada, ceritanya ada. Begini. Terpaksa dagang kopi. Raga-raga hadir bengkel akhir. Aduh, sedihnya. Sudah siap? Cuma dipinjami ular, Pak.
Ya ampun, masa nyulap cuma pakai ular saja? Katanya suruh ambil ke sana sendiri, Pak. Oke, tapi hati-hati ya. Dan ingat, tunggu barang ini. Jangan sampai pindah tangan orang lain. Sebab kunci sukses kita tergantung barang ini. Iya, Pak. Maaf, Pak. Kalau dagang kopi, jangan di sini, Pak. Kopi? Siapa yang nyulap? Hei! Om! Cepetan dikit dong, Om! Sebentar. Waduh! Digigit ular, aduh. Saudara sebagai pemilik ular, saudara harus bertanggung jawab. Kalau om saya sampai meninggal bagaimana? Untuk itu, saudara harus memberikan pertolongan pertama. Betul, Pak. Ini ular saya. Tapi bukan saya yang lepasin. Lagi pula, yang digigit burungnya. Masa saya disuruh nyedot-nyedot? Sorry, Pak. Itu urusan kamu. Ini dia orangnya, Pak. Dia yang lepasin ularnya, orangnya. Pak. Benar dia orangnya, Pak. Ini dia orangnya. Bapak harus memberikan pertolongan pertama pada om saya. Beres. Saya baru saja ikut seminar orang digigit ular. Jadi saya tahu persis bagaimana memberikan pertolongan pertama. Apanya yang digigit? Burungnya. Hah? Laksanakan. Atau ular ini saya suruh menggigit burung kamu. Ayo cepat. Kerjain. Ayo masuk. Ayo. Masuk. Udah jangan nangis saja, Pak. Ayo lepas celananya. Wah, ini burung sudah kemana saja nih, Pak? Aduh, jangan ledek. Mana cewek Bainolnya? Ini kan belum selesai, Pak, ceritanya. Mata. Kamu sih bikin perkara deh. Makanya kalau ngilangin barang mesti tanggung jawab dong. Gua kan susah-susah dapetnya. Ngumpulinnya setengah mati. Non. Ada apa sih colek-colek? Gua kemarin lihat sekitar sini nih. Kalau nggak di toko ini, di sebelahnya. Kalau nggak di belakangnya kali. Kamu bawa duitnya nggak? Bawa, cuma 30 juta. Tetap tidak lucu. Mana yang Bainol-Bainol itu sih? Oh, maksudnya yang khusus Bainol-Bainol. Nah, itu. Ya. Teman saya ini dulunya tak mata, tapi dipecat karena mata keranjang. Tak boleh lihat jidat mengkilat, main tawar saja. Ada lagi nggak cerita-cerita yang nyangkut-nyangkut porno lagi? Oh ada, Pak. Waktu saya jadi MC, dari 10.000 pemenang, dewan juri melakukan saringan, tinggal 1.000 pemenang. Lalu, dewan juri melakukan saringan lagi, tinggal 100 pemenang. Lalu, disaring lagi, tinggal 50 pemenang. Lalu disaring kembali, tinggal 25 pemenang. Kemudian disaring lagi, tinggal 3 pemenang. Maka dari itu, dewan juri tidak berani melakukan saringan lagi. Sebab takut dilaporkan ke NPR. Maka dari itu, kita awali dari pemenang ketiga.
Wait, ya. Iya. Waduh, ini asik ini. Iya. Asik. Sebagai penghormatan, kami minta kepada Bapak Direktur PT Trem untuk menyerahkan piala kepada pemenang. Waktu kami persilakan. Bayan, dapat ciuman nih, Bapak. Kok kamarnya dicium? Ini baru panitia. Hadirin sekalian, penyerahan hadiah diulang kembali. Nah, ini baru terasa. Inilah pemenang kedua. Aduh. Halo, Pak. Aduh. Para hadirin, ternyata pemenang kedua telah pusing waktu melakukan terputer. Kita langsungkan kepada pemenang pertama. Jadi Bapak Direktur terpaksa tidak dapat ciuman dari pemenang kedua. Hadirin sekalian, inilah pemenang pertama. Hidup saya. Coba cerita lagi. Kok ada lubang? Ayo jalan, Be. Balak tiga. Iya. Mati kau. Balak lima mati dong punya Benny. Balak satu. Ayo cepat. Mati lah kau. Balak lima mati. Kalau gua dong. Aduh jangan main kartu terus. Dua tahanan kabur itu. Ayo. Tapi saya ber. Hadir, kita bebenah. Ya. Kalau ini senjata beneran, kalau yang di bank itu biur lah yo. Ya. Wah, ini harta karun kita bawa. Coba, gimana dia? Tadi di sini, Pak. Ada di situ. Kamu goblok. Baru jagain dua perampok bank aja gak becus. Saya pernah jagain 10 perampok kapal. Aman. Ayo kejar. Susulin mereka. Iya, Pak. Iya, Pak. Masuk lubang. Iya, iya. Ayo, kita dulu. Cepat lama benar kamu. Kamu lalai dalam tugas, kamu akan mendapat hukuman khusus. Aduh, yuk, berat banget ini, yuk. Jalannya masih jauh nggak ini? Masih. Stop deh, stop deh.
Siapa tahu ini isinya harta karun. Kita bagi dua. Oke. Terus kita kabur. Ya. Hah? Wah, jangkar yuk, tak bisa dibagi dua. Sudah untuk kamu semua saja. Bantuin dong. Ini bisa buat kabur. Candelin sana. Satu. Dua. Tiga. Ntar kalau udah di luar ya, kan kita sama-sama. Kepalaku pecah. Kok di sini? Heh, kita tetap di pos. Ayo, separuh cari di dalam. Separuh ikut saya keluar. Kejar. Iya, Pak. Ayo, capok. Loh, kok di sini-sini, Pak? Kita dir. Waduh, panoramanya indah. Betul-betul fanatik. Asik. Loh. Der, loh. Lu ngapain itu, Der? Aduh. Aduh. Der, abur dir, ayo dir. Aduh. Saya ini mulai kecil, yo. Kalau main burka-aburan, kalau udah pakai baju masuk angin, yo. Aduh, gimana sih lu? Sebel gua. Nyusahin gua aja lu. Udah, ayo buat. Wah, putar-putar di siko. Onde mande. Ayo. Udah gitu aja. Udah itu gak usah dibawa. Udah tulis ini aja. Dan saya berat, yuk. Mana bisa naik? Aku naik punggungmu, ya. Jangan. Itu dia. Itu dia. Ayo, cepat, kenal. Hei, jangan tahu, ya. Ayo, turun. Ayo, tangkap kalau bisa. Ayo, tangkap kalau bisa. Turun, yang bocah. Yang bocah, gitu. Turun. Turun. Bocah. Rasain kamu ya. Nurang aja ini. Kerjaan nurang. Ayo ikut. Cek ini. Makanya saya suka lagi-lagi ya. Ayo terus. Ayo terus. Ayo. Brengsek. Kok bapak itu ikut-ikutan pakai baju zebra? Brengsek lu ya. Gara-gara lu. Sekarang gue di penjara di sini. Zebra baru nih. Diam. Saya paling tidak suka orang ketawa-ketawa. Janggutnya rata ya? Iya. Diam! Diam! Saya sudah bilang saya tidak suka orang ketawa-ketawa. Begini, Pak. Bagaimana kita nggak ketawa? Paman Kadir akan memberi penjelasan. Cara menangkap bola yang baik. Yang jelas tidak sama dengan menangkap burung doyo. Hop. Ya. Hop. Ya. Cep. Mas, tangkap yo. Duh. Dudur. Ambil yo. Ya wah. Ayo ambil. Manci. Ini dia bolanya. Aduh, maaf. Enggak tahu. Lucu enggak, Pak? Lucu dong, Pak. Dir. Masih juga enggak ketawa? Enggak. Coba kamu cerita yang lebih ngesek. Ya.
Kita kan waktu itu lagi kursus, Pak. Ada guru baru. Ibarat mobil, ini Volvo. Bempernya monyong maju ke depan. Ditambah radar di ujungnya. Yeah. Yuk, apa ini? Apa? Tak sopan. Dorok ini. Sana, sana, sana. Loh, udah telat ngomel. Ini tempat kursus kita. Bodoh. Bikin radar saja tak bisa. Ini kurang monyong. Bagus kan? Ditambah waktu untuk Arde. Asik pokoknya. Lihat ini. Dibuat ayunan. Iya. Berdiri di situ. Selamat datang ibu guru yang baru. Terimalah persembahanku. Nah, ini baru murid yang baik. Pandir, coba yang ini cerita yuk. Pak, Pak, Pak. Waktu itu kan saya jadi tukang ngitung surat, Pak. 100, 1000, cek situ. Yuk, terminal yuk. Naruh mesin dek sembarangan lu, brengsek. Buta lu, tak kira roti saya. Wah, berapa tadi ya? 100, 1000, 100, wah, lupa lagi gara-gara terminal tadi. Sudah dihitung pakai bahasa Indonesia saja, pakai bahasa Inggris susah ini. 1, 2, 3, 4, wah, baru 4 terminal lewat lagi yuk. Wah, enggak nungging ya. Pak, ketawa dong, Pak. Wah, nggak ketawa juga. Coba yuk, kamu yang cerita ya. Iya. Pak, gini, Pak. Saya naksir cewek ini. Kadir bilang cewek ini suka burung yang besar. Untuk itu, perlu dicek kebenarannya. Namanya Kadir,
ngomong sama kentut sama aja. Halo. Halo. Itu Starco apa Starpit sih? Starpit dong. Lihat dong. Loh. Loh, calok tanah ya? Salah bawa. Meteran. Tapi nggak apa-apa deh. Begini Lia, ngomong-ngomong, Kadir bilang Lia suka burung yang besar ya? Iya. Tapi... Eh, antri kenapa sih? Wow. Nih, bagi tiga. Mantap. Darling, udah monyong. Wah, tukang urutnya nggak bener nih. Belum sudah kempes. Terima kasih ya, Pak. Biar awet jadi pakainya ya. Ya, sana. Iya. Oh, Pak, gimana sih? Belum nyampe udah kempes. Oh, minta yang permanen. Ya. Bisa, bisa. Bisa. Kalau bisa, 6 bulan baru kempes. Bisa, bisa. Ha. Udah belum? Belum, obatnya gua pakai semua. Udah belum? Udah. Darling, sudah stabil. Ada apa lagi? Penting. Ayo. Saya sudah besarkan burung saya. Loh, buat apa? Lia kan suka burung yang besar-besar. Iya, memang yang Lia pelihara burungnya besar-besar. Ada burung Raja Wali, burung cendrawasi, burung unta. Hah? Wah, burung gue 6 bulan lagi baru kempes. Wow. Ah, ada... Lucu ya, Pak ya? Burung. Dari tadi saya pengen ketawa, tapi ketawa saya jelek. Jadi, saya tidak mau ketawa. Tapi sudah terlanjur ketahuan, ya sudah, saya boleh ketawa. Stop, 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 stop. Ini ceritanya masih panjang. Terus? Waktu itu saya naik kereta api ketemu Belanda Depok. Jangan banyak bersisik. Apa? Bersisik? Ya, bersisik. Oh, berisik. Ya, bersisik. Berisik, ya bersisik. Nah. Nah, bunyi kan? Bagus, ya. Bagus. Saya berdua beli tiket cuma satu. Bagaimana bisa? Dua orang satu tiket? Ini begini. Duh, kartis, bunyi Pak. Lagi. Tolong siapkan karcis. Duh, karcis, Bu. Pemeriksaan, pemeriksaan. Hei, cepat, cepat. Karcis, Pak. Tolong siapkan karcis. Bersisik lagi. Karcis. Karcis, Pak. Tolong siapkan karcis. Karcis, karcis. Mana karcis? Yang duduk di situ mana? Ke toilet. Oh, iya. Karcis! Nah, ini kalau WC-nya gede, satu tiket kita bisa rombongan. Iya, iya. Sukses. Kamu memang pintar. Iya, iya. Lucu ya, Pak ya. Burung saya ikut geli. Itu belum apa-apa. Tetangga saya dulu ketawa terus, burungnya sampai lepas, Pak. Sudah, Pak, jangan ketawa terus, ceritanya masih panjang. Besoknya
Nah, ketemu lagi. Iya, iya. Sekarang, saya ikut kamu. Dua orang, satu tiket. Saya sendirian dah beli karcis. Bagaimana bisa begitu? Duh, pemeriksaan, pemeriksaan. Cepat, ke WC. Ayo, kita ke toilet. Ayo cepat. Ayo. Nah, kena. Karcis, karcis. Karcis. Mana karcis? Yang duduk di situ mana? Di WC. Oh iya. Karcis? Mana karcis? Tadi saya sudah berikan. Saya belum terima. Apa? Saya sudah berikan tadi. Belum. Ah, sudah kan? Kalau gitu saudara kena denda 10 kali. Apa? 10 kali lipat? Iya. No, no. Kamu nyamil karcis saya? Kamu orang kurang ajar. Ayo ikut ke kantor. Boleh dong, untung terus. Ketawanya enakan di dalam, Pak. Cerita lagi ya, cerita lagi. Cerita, cerita lagi. Nggak usah ya. Dadah. Loh, kok saya di dalam? Saya dikerjain. Narapidana kabur. Pak, tolong Pak. Pak, tolong Pak, narapidana lepas. Saya sudah tahu. Dan sekarang sedang ditanggulangi. Tapi kenapa kamu yang di dalam sel? Ya itu Pak, kenapa saya ada di dalam sini Pak? Itu namanya kamu lalai dalam tugas. Untuk itu, kamu akan mendapatkan sanksi hukuman khusus. Aduh. Dir, aduh. Buruan Dir. Diam, diam. Kalau enggak kita ketangkap. Jangan ngomong aja. Nanti kepala saya kejatuhan apa-apa lagi. Ya. Kali lempar nyangkut. Kambing. Hah? Salah jalan, yo. Ponakan lu, Dir. Yuk, ponakan. Ayo kita lewat sana. Ayo. Awas kena duri. Aduh, bener gak tuh? Nggak rasikan duri. Hah, talang kabur! Hah? Stop, stop. Dia bawa bendera putih, minta damai. Yang kasih. Langsung kepuk, satu, dua, tiga! Cabut, Jo! Ayo, Jo! Cabut, Jo! Cepat! Curang! Cepat! Pak, berasnya di mana? Pak! Apa sih? Apa-apa gua, apa-apa gua? Sini, Jo! Oh, ya. Nah, sini, Dir. Aman, Dir. Bu, lihat tangan kapur gak? Mana saya tahu? Wah, berarti dia terus sesama. Ayo, kejar lagi. Aduh, sakit lu. Waduh. Ini orangnya, Pak. Pak, ini orangnya, Pak. Pak, itu orangnya. Balik, balik. Aduh, kembali, Pak. Kembali lagi. Itu. Cepetan, Pak. Lari kembali, Pak. Pak, tangkap, Pak. Cepet, Pak. Pak. Aduh. Wah, brengsek lu keladak gua, Ter. Wah, brengsek lu. Sorry, yuk, sorry, yuk. Yuk ke atas, yuk. Sorong. Cepat kejar, yo. Masa kita terus kena jebak? Sekali-sekali kita jebak, yo. Iya, dia jual, kita beli. Kita kejar terus. Cepat. Stop, stop, stop. Kenapa? Ada jebakan. Saya sudah hafal betul jebakan kayak gini. Mundur, kita loncat. Ya. Satu, dua, tiga, lompat. Ya. Ya. Cepat. Salah lagi, aduh. Tolong, tolong, tolong. Aduh, tolong. Tolong, tolong. Wah, kita kabur kemana lagi nih, Yok? Iya. Stop, 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 stop. Eh. Wah, ini niru-niru kita. Jebakannya pasti di depan situ. Kita coba, Dir. Injek-injek. Ayo.
Cepat ini ya. Hei anak-anak, sekarang masuk saya lagi. Korban kedua. Ulah kamu ini berdua ini ya. Sebranya nama ini ya. Marah. Aduh, gara-gara kamu saya jadi begini. Awas, kalau saya keluar nanti. Saya bikin lebih lama lagi kamu tinggal di sini. Awas kamu. Celemende, celemende. Kamu pikir saya tidak bisa marah? Saya pimpinan di sini. Katanya, kalian berdua pinter cerita yang lucu-lucu. Sehingga anak buah saya jadi korban. Sekarang, cerita dong sama aku yang lucu-lucu. Ayo. Ayo. Nggak. Percuma, Bapak sudah tahu kartu kita. Apa perlu saya beri imbalan dengan kebebasan dari penjara? Tak percaya. Sampean bohong. Kalau Anda tidak percaya, pegang nih. Air. Pejamret juga nih. Bener nih, Dir. Gimana nih, Dir? Nggak. Oh, kalian masih belum percaya? Kak. Ayo, kalian sini dua-duanya. Di dalam koper ini banyak peralatan untuk menyamar, supaya kalian bisa lolos dari penjara. Percaya? Enggak. Kalau begitu, kamu di luar, aku di dalam. Nah. Sampai saya taruhkan jabatan saya untuk kalian. Kalau begitu, ceritanya begini. Waktu saya jadi penyanyi di pub. Baik, hadirin. Akan kami panggilkan Kadir Iglesias. Dalam sebuah lagunya, Layu Sebelum Berkembang. Langsung pada refren. Tepuk tangan. Ini hancur berderang, kesedihan berantem, uncup di hatiku yang lama ku simpan. Hancur kini sebelum berkembang. Lumayan lucunya, tapi tidak masuk akal. Masa ada orang menyanyi gelas-gelas bergetar? Bapak tidak percaya. Apa saya perlu nyanyi di sini? Boleh, untuk membuktikan. Oke. Don Burga Jemol, Ike Kabriek, Wadu Jemol, Kenapa, Pak? Ceritanya benar. Burung saya bergetar. Kita boleh kabur ya? Nanti dulu. Masa satu cerita sudah mau kabur? Minimal 20 cerita. Kelamaan. Digabung jadi satu saja ya? Oke. Begini, Pak. Istri saya ini namanya Vera Mardalena Francisca Wiraswasta. Dia betul-betul wanita karir, wanita eksekutif. Dia sudah 2 tahun ini dagang radio. Saya ini masih di asrama wanita. Apa sudah di toko radio? Toko radio, Pak. Oh, toko radio? Iya. Saya mau beli radio yang harganya 100 ribu.
tapi mereknya Sony. Oh, ada. Ada ya? Tenang aja. Ini, Pak, barangnya. Ini uangnya. Sini, sini. Iya. Ini Sony nggak bohong? Nggak bener, Pak. Baca aja, Sony. Iya. Sony. Nggak bohong ya? Nggak. Iya. Minta garansinya. Bentar. Ini, Pak. Nah, ini mulai bohong. Kok nggak ada capnya? Ini capnya. Hah? Pala, Pak, nih. Mana orang belum kedengeran toknya? Oh, mau bunyi? Iya, dong. Sini saya bunyiin, ya. Sip. Itu baru benar. Makasih, terima Pak. Terima kasih. Hati-hati, Pak, banyak lubang. Ya, soal lubang mah mainan saya. Buta belagu lagi, dasar. Cobain, nah. Saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia bersama Hamdan di sini dalam acara hiburan sepanjang bukan hari. Bukan Sony. Bukan Sony. Saya ditipu. Mentang-mentang orang buta, saya ditipu lagi. Awas lo ya. Tukang radio bohong. Dari tadi saya mengatakan jangan dibohongin. Saya tidak suka radio ini. Loh, kenapa? Ini bukan Sony. Ini Sony, Pak. Saya nggak bohong. Tidak. Ini tadi mengatakan sendiri. Inilah Radio Republik Indonesia. Bukan Radio Sony. Ini Sony, Pak. Mas Kadir? Bukan. Ini bukan ada Sony. Apa? Masa ini orang buta bertingkah? Ini Radio Sony. Dia bilang Radio Republik Indonesia. Maksudnya mau minta Radio Sony, Pak? Ya, Sony yang asli. Saya dibilang penipu. Dari tadi juga Sony yang asli. Sip. Ya, ya, saya ganti. Jangan khawatir. Nah, ini radio Sony asli. Kalau udah percaya, dengarkan suaranya. Kalau nggak bisa baca, dengerin aja deh. Iya. Stel. Stelin dah. Dengerin. Saudara pendengar, inilah Radio Republik Sony. Nah, itu baru benar. Tidak nipu saya. Mbaknya itu tadi yang nipu saya. Ya, sudah bawa pulang sana. Ya. Terima kasih. Hati-hati, Pak, ya. Jangan ketawa. Yang ketawa siapa? Gila. Konglomerat adalah lari pagi sama istri. Mas Kadir, kayaknya ada orang tuh di rumah kita. Tuh. Jangan-jangan maling nih. Gebrak. Ya. Ini burung. Aduh, kaget. Mas Kadir. Icu. Icu. Hah? Mampus meling ini. Awas. Ya, ya. Ya. Aduh. Aduh. Akhirnya aku dapat mempersunting gadis yang senang burung besar itu. Tapi, aku 3 bulan dijatah cuma sekali. Ah, enggak lah ya. Udah yuk. Ya. Saya pergi dulu ya. Oh ya, penting itu. Nah, penting. Buruan, ya. Oh ya, Mas. Enggak jadi deh. Halo. Lu sudah pergi? Sudah dari tadi. Hah? Asik. Arjuna ganti baju dinas dulu. Mas Doyo, jadi. Ya, ya, ya. Hey, selamat datang, Lucy Sarboa. Dikunci dulu. Langsung. 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 Buka. Buka. Loh. Waduh.
banyak apa sih sambelannya? Wow, wow. Buka. Di bawah lah ya. Step by step ya, Mas. Oh iya, stop by stop. Aduh, bajunya aja dong yang dicabut, yang ini jangan. Oh, sorry. Keliru. Mas Doyok. Mas. Mas Doyok. Mas. Krepeng, buka dong. Iya. Mas Doyok, saya lihat kimono bagus-bagus deh. Saya beli satu. Coba ya. Bagus deh. Warnanya biru lagi. Nih, lihat nih. Tuh, pasti Mas suka. Ini pas buat kamu. Coba ya. Cobain dong. Ayo buka. Loh, apa-apaan sih? Kamu ngapain tadi? Ini kan bukan punya saya nih. Kamu nyerong ya? Rupanya saya salah pakai. Sweater cewek saya pakai buat celana. Tanpa Mbak Bibu lagi, saya dicerai dan diusir dari rumah itu. Saya baru selesai rapat kasus Bang Zuma. Ini bukan celana saya. Buka! Ada apa sih, Mas? Ini bukan celana saya. Kamu pasti masukkan cowok lain. Ngaku? Iya. Saya bunuh. Aduh, jangan. Mau dibunuh. Harus. Lari. Lari. Banyak banget. Kok kuat kamu? Enak sih. Yuk, tolong carikan cewek 11. Buat apa? Mau bikin ke-11an lo? Saya mau nyaingi istri saya. Masa masukkan cowok 11 orang? Mana ada di sini. Ada juga tinggal satu. Udah kedinginan. Bawa aja. Sendirian ya? Lagi ngapain? Lagi dinas. Saya juga dinas. Ayo ikut yuk. Kadernya apa-apaan sih? Katanya nyari cewek. Nggak taunya mau dinas. Mabok dia. Aduh, selokot, selokot. Udah, kalau gitu saya ganti baju dinas dulu ya. Aku kayak ansip saja pakai pakaian dinas. Kolor laki-laki. Kok sama? Wah. Boh. Satu, dua, tiga. Udah dong, Der. Sakit, Nek. Mabuk kamu ya. Yuk, kelompok pertama datang. Cokot. Lewat sini. Hah? Kok lewat situ? Kan ada pagernya. Gimana sih? Loncat saja. Saya bantu cewek-cewek dulu. Ayo. Cowok-cowok sini, sini. Ayo, cepat. Udah selesai, ngomong. Kelompok kedua datang. Ganti saya. Kamu yang ngukur.
Ayo cewek sini, sudah dijahit. Sini. Ah, lewat sini aja, ini gak dikunci. Ya, ngapain lewat situ? Repot-repotin aja. Aduh. Lu sih gak digembok, pekok lu. Gak kebagian gua. Salah satu tugas pramuka adalah menolong. Untuk itu, saya melakukan tugas patroli untuk menolong. Apa nggak bisa baca, Pak, ya? Enggak, tuh. Umurnya berapa? 60. Ayo ke saya, biar bisa baca. Ya. Sini, Pak. Sini, Pak. Saya butuh kacamata baca. Apa mau diperiksa dulu, Pak? Periksa. Coba aja dari ujung ke ujung. Ntar juga ketahuan yang mana yang cocok. Kalau maunya begitu ya bisa. Ya. Sini, Pak. Bisa? Enggak. Bisa? Belum. Bisa? Belum. Ya. Bisa? Belum. Ini barangkali ya. Mata sapi kali. Bisa? Enggak bisa. Enggak bisa baca. Sejak kapan sih Bapak enggak bisa baca? Memang sejak kecil saya buta huruf. Oh, sontoloyo. Nyapa-nyapain gua aja. Saya kan sudah bilang saya enggak bisa baca. Main tarik aja sih. Gembel banget sih. Kudanya dijual kali. Mana itu keboi Jawa? Biar saya tembak sekarang. Jangan main tembak aja. Gue panitia. Daftar dulu. Aduh, Indonesia ini terlalu. Apa-apa pakai panitia. Waduh. Jangan kan yang begini. Bingung aja pakai panitia, gimana? Kok Perancis? Jangan-jangan perapat tadi seng. Oh, udah lah. Dingdong tado dido dang do dingdong tado ding. Satu korban. Sendiri nih. Bisa dong. Kapan kita kemana? Apa? Kurang aja. Kalau saya tanya ini, sampean jawabnya ini. Iya, Pak. Kalau saya tanya ini, sampean jawab ini. Oke, Pak.
Tidak lupa kan? Tidak, Pak. Jangan dibaroba ya. Iya. Kamera on. Para pirsawan di rumah, kita akan berwawancara dengan Bapak R.M. Subekto, pengusaha bemo terbesar di kota Metropolitan. Baiklah, kita mulai dari pertanyaan pertama. Loh, Pak, bemonya kelihatan. Bemo saya memang sengaja saya buka untuk umum. Supaya ada image akan armada bemo saya yang besar. Perlu Anda ketahui bahwa bemo saya akan saya beri warna hitam. Supaya lain daripada yang lain. Garasinya terbuka. Garasi saya memang terbuka, Pak. Sebab banyak sekali bemo yang keluar masuk, capek dong saya. Tutup buka, lebih bagus saya buka terus. Tutup, ah. Jangan ditutup, anak saya kan lihat semua. Ah, jangan ditutup. Burungnya itu kelihatan. Eh? Nah, sial ini. Anjing mulai tadi dapat sandal sama sepatu. Ngapa, Dir? Nggak dapat-dapat, aku mancing tempat lain saja. Dah. Sudah. Duh, kok matanya biru? Kayak orang habis kena tonjok. Gimana sih lu melukis? Kok nggak sama? Oh, jadi harus sama? Harus sama dong. Oh, bisa, bisa. Nggak ada masalah. Tuh, sekarang samakan sama lukisannya. Maksud gue, lukisannya yang dihapus. Bukan gue yang ditonjok biar sama. Mancing di laut dapatnya sandal sama sepatu. Lebih baik mancing di sini, saya. Seorang anggota ASTRI memakai baju losreng lengkap dengan basretnya ASTRI gagas perkas ha. Stop. Seorang nih. Jangan dong, Pak. Ini namanya penghinaan, Pak. Kalau mau ngasih duit ya ngasih, kalau enggak ya sudah. Mau yang ini, nih. Ngamen pakai baju ABRI, lagu dirubah-rubah. Lo ini? Yang ini. Tunjuk-tunjuk mulu, beli kagak. Yang ini, Pak? 20.000. Jangan diladenin, Pak. Suruh pulang aja. Malu gua. Kurang ajar. Kamu apaan? Nyolet kan? Siapa nyolet? Kamu ingat pada saya kan? Mata gimana sih? Buta kali ya? Aja lu. GR lu. Kurang aja kamu ya, gata kamu ya. Ada. Ini mbak, pada saya cap dia. Dicolek? Iya. Jail kamu. Aduh. Ya. Ayo. Kamu tuh kalau gak diklarin. Didi. Apa-apaan sih kamu? Disuruh masak ayam, ayamnya di mana? Tik. Ken artinya ayam. Duh, gambarnya kok anjing. Tapi tidak jadi masalah. Yang penting tulisannya chicken artinya ayam. Masa ah. Kari. Kemari kau, cepat! Kadir, cepat kemari kau. Istriku sudah pulang apa belum? Belum. Kemana dia? Aku tak tahu, bah. Masakan ayam sudah siap. Sesuai pesanan. Ah, ngomong saja kau. Cepat sediakan. Oke, bah. Habis beras makan gabah. Datang air, bah. Nah, sudah dapat dipastikan kau main gila dengan pegawai PLN yang suka mengecek meteran listrik kita. Lu lihat si papi sok sembarangan, weh. Mami empat kenal juga enggak sama tukang listrik. Tidak kenal bagaimana?
Biasanya sebulan sekali, Bah, dia datang mengecek kemari. Ini bulan kenapa sampai 7 kali? Loh, Jarum! Itu kan kemana yang korslet? Hah? Apanya korslet? Korslet itu kau! Hah? Kamu yang korslet dulu yang ngangat Janus ya? Hah? Kau! Ye! Kau! Ye! Hah? Kau jangan ikut-ikutan ya. Ini sampean-sampean mau makan apa tidak? Bu, kita makan dulu. Ya. Kita istirahat. Ributnya kita terusin nanti ya. Nipi. Au! 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 Standby di sini saja. Sebentar lagi banyak turis yang pakai ini bikin itu. Yeah. Tak selidikannya. Hujan, gerimis. Hujan di sini asin. Asinnya lain, Dir. Waduh, lu kejar situ lagi lu, aduh. Hei, beksek lu. Hei, gua sunat lu. Wah, tak lempar batu kamu ya. Ayo, ayo. Burungnya kecil, kencengnya banyak. Ayo cari tempat lain saja. Pinjam kekernya, yuk. Wah, ada yang masuk orbit, yuk. Kekernya sini saya bawa. Gara-gara kamu mata aku kena es krim. Ini mukung nih. Pak, ketawanya sudah. Sebentar. Ayo ulangi lagi. Pak. Kita boleh kabur sekarang, nak? Boleh. Nah, sekarang nanti setelah kamu kabur dari penjara ini, di situ ada kebun sayur. Dan saya sarankan,
di situ ada mobil sayur, kamu bisa numpang mobil itu. Dengan mobil itu, kamu bisa kabur dengan leluasa. Tapi jaga nama saya dan rahasianya tetap dijaga. Oke? Iya. Selamat, selamat jalan. Tinggal, Pak. Selamat mau jalan. Mau beres itu, Pak. Wah, cepat. Berat, Dir. Lo jalan normal. Nah. Ayo, nah. Ayo, jalan. Nah, jalan. Iya, giliran gue sekarang. Udah, belum 17-an, pawai. Wah. Ayo, pabri. Begitu. Kartu. Ayo, jalan. Mane. Mana sih? Kepala sama pantat gak kompak. Tolong, yo. Mana, mana? Baju sampai kering lagi. Mobil sayur belum kelihatan, yo. Iya, ya. Kiri kanan hilang dah. Lihat mobil sayur enggak, Pak? Di sana. Oh ya? Iya, iya. Oh ya, kejar, Pak. Sana, sana, sana. Eh. Ini baji-baji mau kemana kita nih? Kita kan turis, mau numpang ke kota. Boleh dong. Ya sudah, sudah. Terima kasih ya, Pak. Nanti kalau kita sudah bebas, ya, kita akan memberi hadiah apa sama bapak pimpinan penjara? Kita kasih saham Astra, Dir. Oh, setuju, setuju. Mobil datang. Buka pintu. Terima kasih. Dari semua ceritamu yang lucu, ini loh yang paling lucu. Ayo, masuk, Dil!